Subscribe channel TV Desa News segera. Halo kerabat TV Desa, berikut akan saya bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online. Kali ini beritanya berjudul Warga Terpencil Dusun Aik Mual mulai menikmati air bersih. Warga terpencil di Dusun Aik Mual, Desa Sekotong Timur, Kecamatan Lembar, Lombok Barat, akhirnya bisa menikmati pelayanan dasar air bersih, pustuk Puskesdes dan fasilitas MCK Komunal. Pembangunan fasilitas dasar ini dilakukan Polda NTB bersama Yayasan Tunas Bakti Nusantara. Jumat 24 Juni 2022, fasilitas untuk warga terpencil itu diresmikan. Peresmian fasilitas air bersih di Dusun Aik Mual itu dihadiri oleh Kapolda NTB, Irjen Pol Dr. Andes Joko Perwanto, Bupati Lobar, Haji Fauzan Khalid, dan pihak YTBM. Fasilitas air bersih yang dibangun mencangkup tandon air dan toilet komunal untuk membudayakan penggunaan toilet, pengairan yang dapat digunakan untuk budidaya perikanan tawar, serta tanaman obat keluarga dan hidroponik. Kondisi kontur wilayah yang terbukit-bukit dan minimnya infrastruktur menyebabkan air sulit didapatkan oleh masyarakat. Bersamaan dengan kegiatan Bakti Nusantara, diresmikan pula fasilitas air bersih oleh Kapolda NTB, YTBN, dan Bupati Lombok Barat. Fasilitas air bersih yang dibangun cukup mencakup tandon air dan toilet komunal untuk membudayakan penggunaan toilet, pengairan yang dapat digunakan untuk budidaya perikanan tawar, serta tanaman obat keluarga dan hidroponik. Kondisi kontur wilayah yang terbukit-bukit ini dan minimnya infrastruktur menyebabkan air sulit untuk didapatkan oleh masyarakat. Kapolda NTB melalui Direktur Binmas Polda NTB, Kombes Pol Desi Ismail, menjelaskan saat ini satu-satunya sumber air bersih warga berasal dari sumur resapan yang jaraknya 1 km dari rumah warga yang menyebabkan 90% warga di Dusun Aik Mual tidak memiliki fasilitas toilet. Dusun Aik Mual dipilih oleh Bakti Nusantara karena lokasinya yang terpencil dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah. Kondisi geografis disertai keterbatasan transportasi menjadi salah satu faktor penghambat bagi masyarakat setempat untuk mendapatkan akses layanan kesehatan terdekat. Diselenggarakan oleh YTBN yang selalu bekerja sama dengan pemerintah pusat dan daerah, TNI, Polri, PGRI, Ikatan Alumni SMA Taruna Nusantara, serta berbagai instansi lainnya. Bakti Nusantara memiliki 3 misi utama, yaitu kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan. Baiklah, kerabat TV Desa, berita tadi ditulis oleh redaksi TV Desa News Online. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya. Subscribe channel TV Desa News segera.